berkaitan dengan isu jalan tol lah. Jadi saya sendiri ada pengalaman sebab saya adalah mantan Esko PDN perdagangan dalam negeri awam pengguna. Jadi kalau kita lihat ya antara cadangan terbaru daripada pihak kerajaan sekarang ni adalah untuk mengimport bekalan telur ayam daripada luar. Jadi pada pandangan saya, kita di Perak ataupun di negara kita lah ya, sebenarnya bekalan pengeluaran telur ayam ni mencukupi untuk kegunaan rakyat Malaysia lah ya. Jadi bagi saya antara tindakan yang perlu diambil adalah saya syorkan supaya kerajaan menghentikan sementara ekspor telur ayam ke negara-negara luar lah, dengan memberikan keutamaan kepada penggunaan rakyat tempatan dahulu. Sebab telur ayam adalah kegunaan harian kepada semua lapisan masyarakat di negara kita, dan kekurangan bekalan telur ini bukan kata baru berlaku tapi sudah lama. Jadi belum ada nampak jalan penyelesaian. Jadi bagi saya cadangan untuk import tu bagi saya tak praktikal lah. Bagi saya yang lebih penting adalah kita hentikan ekspor dulu dan utamakan untuk kegunaan rakyat tempatan. Dan ini pernah berlaku semasa berlakunya krisis bekalan ayam, di mana kerajaan pada waktu itu telah menghentikan ekspor ayam ke negara luar, dan akhirnya bekalan ayam dalam negara kembali pulih. Ingat boleh digunakan cara itu untuk kita nak selesaikan isu dalam negara. So agaknya perlu tak untuk kerajaan membuat kajian semula bagi menangani permasalahan-permasalahan seperti ini untuk jangka masa panjang? Saya rasa memang perlulah ya, sebab kerajaan yang baru dibentuk sekarang ni, yang mana mungkinlah ramai di kalangan menteri-menteri yang dilantik itu masih lagi baru menjawat jawatan, dan mereka tentu memerlukan sedikit masa dan ruang. Saya rasa kajian perlu dibuatlah bagaimana untuk menyelesaikan masalah kekalan juga keperluan makanan di negara kita ini bagi jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang.